Kembali lagi di Refdi Stanter. Ya, di video kali ini kita lagi ada di Solo ya. Habis kompetisi di Wonogiri, kita sempetin mampir ke Solo ya. Saya pulang kampung dulu ke Klaten, ya kan. Langsung mampir ke Solo. Di Solo ini guys, baru dibuka toko model Maxis guys. Nih, lihat M2TC Solo. Mantap jiwa. Ini pertama kalinya gua datang ke toko model Maxis ya. Padahal di Cikarang ada, tapi gue belum pernah ke sana. Iya, belum sempat. Ya, ini buat teman-teman yang mau cari ban Maxis, di sini lengkap, ya kan? Daerah Solo. Ini tepatnya di Jalan Raya Solo Sukoharjo ya. Tuh, cari aja di Maps. Di Maps ada ini M2TC Solo. Ini baru buka, ada sebulan di sini baru buka. Mas, di sini kalau mau ganti ban langsung bisa ya, Mas ya? Oh, bisa, guys. Langsung ganti ban bisa sini. Alatnya baru lagi itu. Ini ada Masnya mau ganti ban juga nih. Mas mau ganti ban ya, Mas? Iya, Mas. Ini kita mau ganti ban. Ya udah. Kita lihat apa aja stoknya di sini. Ban yang ada di sini, tipe-tipenya apa aja. Ikutin terus videonya. Oke, ini dia stok yang ada di M2TC Solo. Banyak banget. Nah, sekalian gue pengen merekomendasi untuk ban yang cocok untuk freestyle ya. Oke, untuk perfreestylean ya. Lu pilihnya ban yang mana nih? Oke. Nah, di sini kita lihat dulu dah ya stoknya apa namanya. Di sini ada apa tuh? Nih M921. Ini gue belum pernah pakai kalau yang ini. Belum pernah pakai. Kita lihat komponennya mak. Jos par jos geng ini. Tuh. Extra Max. Wah, Extra Max. Ban andalannya Denny. Denny suka sekali Extra Max. Invictra yang gue pakai di X-Ride, Dixi, Supermoto juga pakai gua. Dixi pakai 9090. Rekomendasi untuk freestyle Matic ini. Victra S98 ST. Tapi nanti ada keluar lagi MAR1 ya kan 9080. Itu gue pengen coba dulu. Itu direkomendasi untuk balap, nanti makanya kita coba untuk freestyle. Ini M616 7H. Wow. Bagus juga nih guys. Alurnya bagus. Ini dual purpose yang gue pakai di belakang. Ukuran 90-90. Ini ngesot suaranya enak banget. Diamond. Ini gue pernah pakai. Kalau gue yang ini kurang lah. Kurang suka gue kalau ini. Ya paling depannya pakai Victra lah ini. Tapi ini bagus. Sama bahannya mah, sama aja tuh. Ini Extra Max belakang, nggak ada tengahnya. Terus ini Victra. Nah, ini Victra yang gue pakai di depan nih, 90-90. MAV6, gue udah ada di rumah. Pengen cobain untuk belakang. Siapa tahu ngesotnya suaranya enak-enak juga ya kan. Ini juga 14 juga sama, tapi ukurannya lebih besar nih. Kayak Victra, Green Devil nih. Gue pernah pakai di depan, ini enak juga. Tapi alurnya lebih bagus Victra. Mana Victra tuh, gue lebih suka Victra. Atau gue anaknya Victra banget. Iya, anak Victra banget. Lu juga kan? Yang ngerekam Adi nih guys. Adi Victra juga dia. Nah, ini ada yang gue baru tahu nih guys. M6029 9080 ring 14 nih, alurnya bagus juga nih guys. Lucu kalau ini. Alurnya mirip-mirip CST guys. Karena emang CST sama Maxis tuh ini sama-sama Taiwan, satu kayak satu ya temenan lah doi. Ini juga sama nih. Nah, ini Green Devil. Nah, ini apa nih? Ini tube type. Bukan tubeless. 90-90 14. Tuh. Ini dual purpose-nya nih, guys. Tapi yang tube type yang pakai ban dalam. Beda. Beda ini kan, kalau yang ini sebenarnya sama alurnya ya, tapi dia tube type. Kalau ini tubeless. Iya, kayaknya enak banget deh ini ya. Dia ngebulet ini guys, soalnya 9080. Ngedonat.
Ini juga M922F, ini belakangnya yang tadi di depan. Tapi ini ring 12 guys. Ini buat Scoopy. Scoopy-Scoopy ini. Perskupian ring 12. Nih, ini belakangnya. Ini, nah ini gue juga pernah pakai nih. X-Ride gue pakai ini belakangnya. Karena mesin gue 58, beroutnya susah. Mesinnya boyo soalnya. Mungkin kalau mesinnya bore up 200cc, bisa. Kelengketan, lengket banget. Oh, ini ring 17-nya Victra. Victra juga ada yang kecil banget nih guys nih. Tuh. Ini buat tailuk-tailuk cocok nih. 70, 80. Tuh, kecil banget ini. Ini kalau ketemu pelek kecil juga 120 gitu pelek. Cocok buat tailuk-tailuk. Ini yang volan, cakep. Ininya dolphin. Apa namanya? Alurnya dolphin. Lumba-lumba. Ring 14, ring 14. Ini buat aerox-nya. Ini kalau aerox mau upsize bisa ke 150. 150 juga ya? Gede banget. Cuman Nmax enggak ada 150. Enggak ada ya, ini paling gede nih, iya, 140. Jadi kalau Nmax upsize pakainya 120 sama 140. 140. Mantap ya. Ini yang bawah ring 17 semua. Oh, ini nah, ini kecil gede banget nih. Paling gede banget. Nih buat tailuk. Nah, ini rekomendasi banget nih. Iya. Yeah. Drag, ngedrag, ya ngedrag, mantep banget ini buat start, pakai ini buat belakang, Jospar, Josgeng, 60, lalu baru tahu lu, ya, gua aja tahu di motor orang, gua tahu, kecil banget ya, keren, nah, ini Green Devilnya, ini ada M212 kayak tadi tuh, tapi ini ring 16 guys, ini buat Nuvo nih, kalau Nuvo mau peleknya standar pakai ini. Ini dual purpose ring 17. Ini MAV6 ring 17 buat bebek-bebek kalau ada yang mau. Nah, ini gue pengen beli nih buat motor bapak gue yang warna merah, bokir. Bokir. Iya, bokir mah motor ready ya bokir. Ya kan? Ini buat motor bapak gue yang merah nih. Bagus juga nih guys. Ini tube type nih kalau ini. Gak tubeless nih, harus pakai ban dalam. Ban dalamnya ada juga tersedia. Alurnya ini kotak-kotak gitu tuh, semi trail ya kan. Apa ya disebutnya? Ya gitulah. Keren. Ini ring 17-nya. Ini yang dipakai di motornya Denny, depannya, bagian depannya. Motornya Denny, Victra ring 17, dual purpose lagi. Ini Extra Max. Extra Max. Ini Green Devil nih. Green Devil gue juga pengen coba nih. Green Devil ada yang 140 kayaknya. Nah, ini dia nih. Oh, 130. Ini super, buat supermoton bagus nih, guys. Kalau suka yang ngebulet-ngebulet ya. Lu pakai yang depan 110, belakang 130, cakep. Kok ada yang sampai 140, guys? Wah. Jadi lu depan pakai 110 atau enggak 120? Nih, 120, 140 buat supermoto bagus juga nih, guys. Recommended selain Victra. Gue nanti kalau mau ini nyobain lah. Nyobain pakai Green Devil yang gede-gede ini nih. Banyak lah pokoknya, lengkap lah. Lo kalau mau datang ke sini langsung diganti juga bisa nih guys. Di sini ada alat-alatnya juga nih tuh. Ada alat-alatnya. Nitrogen juga ada, kompresor ada, pakai impact. Iya, tukangnya juga ada, Bang. Ada. Nah, ini ban dalamnya nih guys. No, ada banyak juga nih ban dalamnya. Ada ring 14. Ini ring 14, ini ring 17, ini ring 14 nih. Oh, ring 14, ini ring 17. Tuh sampai 300. 300, 350 ada enggak? Yang lebih gedean. Nih 325. 35 enggak ada. Ini paling bebek inilah. Buat bebek. Mantap. Udah, video sampai sini aja guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Rev Distanter. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.